Produsen mobil Ford mengumumkan akan menutup pabrik tertuanya di Brazil yang terletak di São Bernardo do Campo. Perusahaan ini juga berencana untuk keluar dari bisnis truk di Amerika Serikat. Langkah penutupan pabrik di Brazil dalam rangka restrukturisasi mengakhiri kerugian perusahaan di seluruh dunia. Akibat penutupan pabrik Ford di Brazil diperkirakan 2.700 pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Meski begitu, juru bicara Ford menolak untuk memberikan angka pasti terkait pekerjaan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi manajemen Ford mengakui akan adanya dampak signifikan. Ford berjanji akan berkomunikasi dengan serikat pekerja dan pihak-pihak yang terdampak untuk menentukan langkah selanjutnya.